Kakak mau kemana? Kakak mau jualan tisu dulu ya. Kamu di rumah aja. Bagus ikut ya kak. Jangan bagus. Nanti kalau kamu di jalanan, kamu malah tambah sakit. Aku gak mau di rumah sendirian kak. Bagus mau bantuin kakak jualan. Kamu di rumah aja. Hah? Hah, Sally. Gak apa-apa, adik kamu bawa aja jualan. Mumpung adik kamu lagi sakit. Biar orang-orang itu kasihan sama adik kamu, terus dapat uang banyak deh. Tapi tante, bagus gak boleh di jalanan. Gak apa-apa kak. Aku malah senang kalau bantuin sama kakak. Tuh, adik kamu aja mau. Lagian asal kamu tahu ya, tante itu lagi sibuk. Tante malas ngurusin adik kamu yang sakit-sakitan. Ya udah bagus, tapi biar kamu gak capek kakak gendong ya. Ginong bagus, terus jalan kaki aja deh kak. Udah bagus, gak apa-apa, kak gendong aja ya. Kalau kamu mau jalan kaki sih boleh, tapi lebih baik kakak yang gendong. Kakak masih kuat kok, ayo naik. Enggak, aku jalan aja. Kakak gendong aja gak apa-apa kok. Enggak, aku mau jalan aja. Dek, kamu gak apa-apa. Kalau lagi sakit, adiknya ditinggal di rumah aja. Jangan digendong-gendong gitu. Iya dek. Apa bu, jadi bagus. Kamu gimana? Mau jalan atau mau kak gendong? Aku jalan aja. Alhamdulillah, kita dapat duit banyak. Kamu mau makan bakso nggak dek? Mau kak? Kita makan pembodol sama kakak yuk. Makan bakso pakai duit ini. Wow. Gini dong. Laku keras kan jualannya kalau bawa adik kamu? Udah sana jualan lagi sampai dagangannya habis. Tante, tolong tante bagi dikit tante uangnya buat adik saya. Bagus belum makan tante. Tolong. Kak Sally juga belum makan, Tante. Bagus minta uangnya ya. Buat beliin Kak Sally bakso. Iya, nanti dikasih makan. Tapi abisin dulu dagangannya. Maaf ya, Dek. Nggak bisa beliin kamu bakso. Nggak apa-apa, Kak. Bagus belum melapar, kok. Ya udah bagus. Kamu tunggu sini ya. Kamu jualan tisu dulu. Bagus. Kamu kenapa? Bagus kamu sama Kak Poppy. Bagus mau kayak dulu lagi. Dia lapar, tapi ada kopi sama Kak Sally. Ya udah, bagus. Sekarang kita pergi ke rumah Kak Poppy yuk. Kasih tahu rumahnya di mana. Tahu dong. Yaudah ya sekarang. Tinggal di sini ya kak. Sama siapa kak? Sama ibu barunya bagus.
Kak Poppy punya ibu baru, Kak. Tapi kan kita masih punya ibu. Sisi. Poppy, Mama. 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 Apa-apaan ini? Sana-sana. Ih, ayo-ayo, minggir-minggir. Kalian berdua ini siapa sih? Mau apa di sini? Mau ganggu anak saya ya? Bukan, Bu. Saya pikir itu adik saya, Poppy. Kak, mereka siapa, Kak? Aku juga nggak tahu, Gus. Maaf, Bu. Kalau saya boleh nanya, Poppy-nya mana ya, Bu? Poppy? Di sini nggak ada yang namanya Poppy. Ini rumahnya Bu Ranti. Gak ada yang namanya Bu Ranti di sini. Ini rumah saya. Bu Ranti udah pindah. Pindah? Pindah kemana, Bu? Mana saya tahu. Bu Ranti gak ninggalin alamat saya. Kak, aku kangen sama Kak Poppy, Kak. Ini bagus. Anak dua, dari mana sih? Dekil-dekil amat. Jangan-jangan kalian berdua ini pencuri ya? Kecil-kecil udah jadi pencuri. Enggak, Bu, saya bukan pencuri. Alah, udah-udah sana. Kalau kalian nggak mau pergi juga, saya panggil satpam ke sini. Nggak apa-apa, sayang.